Sekarang saya bersama Kang P, lagi ini saya megang koleksinya Haji Arif. Ini angkut, Kang P, ini angkut berdiameter berapa nih? Ukurannya lumayan gede juga ya. Berapa ya, Pak? 80. 80. Saya nggak pernah ngukur. Oh, soalnya ini. Ini paling nanti angkut ini paling ke medium ya, medium tapi bogel. Ini Pak Haji ini dapatnya setengah jadi. Di sini tuh, Pak. Entar di sini sok. Tapi ini yang rawat ini. Ya, ini setengah jadi lah. Setengah jadi. Setengah jadi. Berproses berapa tahun di sini ya, Pak? Ada 3 tahun. 3 tahun. Setengah, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah kurang lebih. Ini ketika dapat awal nih, Kak, yang KMP tahu nih. Udah ada tangan belum? Tangan udah. Udah. Kalau untuk ukuran 2 tahun kan udah keukur kan, enggak mungkin prosesnya dari sini. Kalau dari sini kan ini udah lebih dari 5 tahun kan. Ini konsepnya kamu ini kan natural ya? Ya, natural. Kalau ini pembuatan natural kayak gini misalkan ini kan seperti tangannya ke depan. Enggak jadi masalah. Misalkan ya, kan masalah. Kadang-kadang wah jangan menyolok mata. Iya, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Itu bisa memberikan kesan enak, enggak apa-apa. Dipakai aja. Ini setengah jadi, ini tangan-tangan udah komplit ya, kami nggak ya, perlu ada penempelan lagi ya? Ya mungkin inilah ada satu. Oh, kalau untuk secara keseluruhan udah nggak ada lagi sih, poin-poinnya udah dapet, tinggal pengembangan sambil jalan aja. Ah, kalau ini istilahnya ini kan kalau membuat pohon gaya natural kayak gini, ini kan penuh perantingan, full muter. Ya. Nah, lihat dimensinya mungkin sini. Ya nanti tetap harus ada sih. Jadi jangan apa istilahnya pohon ini dibikin natural terus nanti kesannya kan ada apa ya? Istilahnya belum lah. Dan istilah belum bukan berarti harus ketutup semuanya gitu, tapi dimensi ruangnya harus tetap ada gitu, diupayain gitu. Tapi ini saya memprediksi ini akan jadi maskot nih kalau salah satu angkut yang mungkin jadi angkut yang mewah. Soalnya ini apa ya, bogel tapi mengerucut ke atasnya, jadi mungkin lebih ke gaya juga agak apa ya, jarang mungkin. Susah nih dapat kayak gini, ngejar-ngejaran badan segede gini tapi mengerucut sampai sini nih. Gak tahu itu nih kalau prosesnya lama juga kalau kalau untuk dasar ya mungkin Kang Rudi yang bikin nih. Kang Rudi Toho nih, makasih nih bahannya. Oh, ini dari Toho ya? Wow. Dari Toho. Di Kang Rudi Toho ini katanya pernah ada yang nawar nih. Ya kalau untuk nawar sih ke Pak Arifnya langsung ininya pertanyaannya. Tapi ini prediksi ini lumayan nih, apa kalau dapat bahan ini kan apalagi udah jadinya. Nah, udahlah, saya udah bisa nebak ini di kisaran berapa nanti. Ini Kang Pe, ini kira-kira prosesnya tinggal nunggu apa, kematangan aja ya? Atau mungkin untuk komposisi perantingan masih butuh ini dimaksimalin lagi gitu. Cuman ini masih perlu pembesaran ya, masih perlu pengelosan. Banyak sih ininya, PR-nya masih banyak lah. Belum, maksudnya belum sesuai target ke lebih ini lagi. Mungkin nanti kayak ini komposisi kepala kan ini masih belum ada yang diarahin atau apa. Oh, iya, gimana iya. Ini masih pengelosan ya. Oh iya. Ya mungkin ini baru 60% lah untuk jadi gitu, untuk ke arah jadi itu maksudnya, bukan ke matang. Ya inilah angkut Pak Haji yang menurut saya ini akan jadi angkut yang mewah nih, untuk apa ya istilahnya, mungkin akan jadi maskot lah mungkin. Mudah-mudahan. Yang maskot yang punya yang mengoleksi angkut ini. Nah, diantaranya saya juga kan mengenal Pak Haji, sering lihat
unput ini. Takutnya jadi udah melekat nih. Mau dibikin maskot takutnya keburu laku. Ya. Ah, gitu. Jadi intinya maskot buat yang memiliki ini nanti. Nah di sini juga nih banyak. Ini nih burung, burung apa ini? Titiran Pak Ji? Ternak, perkutut. Iya, ternak. Oh, ternak perkutut nih kalau melampiaskan hobi. Melampiaskan hobi. Kalau minat nih bisa menghubungi Pak Haji nih. Kalau bukan bukan antut saja, perkutut juga nih. Ya, begitu liputannya. Makasih Kang Weh, bincang-bincangnya sama Pak Haji. Mudah-mudahan menjadikan wawasan buat kita semua ya, sebagai pehobi bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.